Halo sobat, selamat datang di channel Makanan Bergizi. Hari ini kita akan membahas tentang 5 top chef terkenal di Indonesia dengan segudang pengalaman. Pastikan untuk menonton sampai selesai ya. Semua daftar 5 top chef Indonesia ini adalah hal yang menakjubkan yang mungkin belum pernah kalian lihat. Saat menikmati makanan enak, seringkali kita lupa ada seseorang dengan tangan super kreatif yang menyiapkan makanan tersebut hingga kenikmatannya bisa memuaskan lidah dan perut kita. Sebenarnya, Indonesia punya banyak chef handal dan berprestasi di dunia loh, tapi tidak banyak yang terekspos media. Untungnya sekarang dengan makin banyaknya program kompetisi dan acara masak-masak di TV, kamu bisa makin kenal dengan chef-chef yang punya pengaruh besar di Indonesia. Siapa saja mereka? Berikut 5 chef paling top di Indonesia. 1. Juna Rorimpande. Siapa yang tidak kenal dengan chef yang satu ini? Nama Chef Juna mulai dikenal saat ia menjadi juri di Master Chef Indonesia. Saat itu ia terkenal dengan karakternya yang dingin dan keras pada peserta Master Chef. Semua berawal dari kedatangannya di Texas, Amerika tahun 1997. Ketika ia belajar di sekolah penerbangan, sayangnya saat hendak mengambil lisensi pilot komersial tahun 1998, sekolahnya bangkrut. Dari situlah ia kemudian bekerja keras untuk membiayai hidupnya di Amerika. Dan kondisi tersebut kemudian membawanya kepada karir kuliner pertamanya di salah satu restoran Jepang bernama Miyako di Houston. Di sana ia dilatih untuk menjadi sushi chef yang kemudian membawanya kepada kesempatan yang lebih besar untuk menjadi eksekutif chef di Uptown Sushi. Selain hebat dalam masakan Jepang, Chef Juna juga spesialis untuk French cuisine. Ilmu masak makanan Prancis ia dapat saat bekerja di The French Laundry, Washington, di mana ia berkesempatan untuk bekerja dengan salah satu top chef Amerika, Thomas Keller. Setelah berkarir di Amerika selama 12 tahun, ia kembali ke Indonesia dan menjadi eksekutif chef di Jack Rabbit. Sekarang, walaupun sudah tidak menjadi juri Master Chef yang mengangkat namanya, Chef Juna masih berkarya sebagai juri di kompetisi masak Hell's Kitchen. 2. Maria Irene Susanto atau yang kenal disebut dengan Chef Marinka. Sama seperti Chef Juna, Maria Irene Susanto atau yang lebih dikenal dengan nama Rin Marinka atau Chef Marinka juga salah satu juri di Master Chef. Sebelum namanya berjaya di Indonesia, Chef Marinka mengambil pendidikan French Cuisine and Patisserie di Le Cordon Bleu, Sydney, Australia. Sebelum bergelut di sekolah masak, ia ternyata sudah mengemban pendidikan di sekolah fashion, design, dan arts. Keren ya? Pengalaman Chef Marinka di bidang kuliner sudah sangat banyak dan ia mengaku senang memasak sejak masih muda. Saat kembali ke Indonesia, Chef Marinka membuka kafe bernama Warung Telur Ceplok di tahun 2005 yang sayangnya tidak bertahan lama. Dia juga sempat mengajar di Country Magic Cooking School, Kemang, sebelum menjadi selebriti chef di TV. Sekarang ia sedang membesarkan kafe yang baru didirikannya tahun lalu, Mars Kitchen namanya. Di sana semua makanan disajikan dari bahan-bahan alami, tanpa pemanis dan pewarna buatan. Bahkan ada juga menu yang gluten free dan dairy free seperti red velvet cupcake yang diberi warna dengan menggunakan buah naga dan topinya terdiri dari goji berry icing dan coklat cream karamel. Penasaran makanan-makanan sehat ala Chef Marinka ya? Langsung aja datang ke sana. 3. Degan Septowaji Suprijadi. Chef dengan dikenal sebagai pengganti Chef Pindek di Master Chef Indonesia, ia ternyata sudah terjun di dunia kuliner tidak sebentar, 30 tahun lamanya. Chef Degan dibesarkan di Eropa dan ia belajar tentang dunia ini di Berufsbildende Schule Technik 2 di Ludwigshafen, Jerman.
tahun 1984 sampai dengan 1987. Di waktu yang sama, ia juga menjadi pekerja magang di Jur Page Hotel, Kandel. Setahun kemudian, ia kembali ke Indonesia dan bekerja di Taman Sari Fine Dining di Jakarta Hilton International. Mulai dari situ, karirnya terus melesat dan ia berpindah-pindah tempat, mulai dari Grand Hyatt di Bali, Ritz-Carlton Bali, Atlantis Royal Tower di Bahamas, Melia Bali Villa and Spa Resort, dan akhirnya menjadi eksekutif chef di Banyan Tree Group, Bangkok. Chef Degan juga berhasil menunjukkan kehebatannya di dapur dengan buka Cafe Degan di Bali dan Letter D di Jakarta. Edwin Lau. Chef bernama lengkap Edwin Handoyo ini mulai jatuh cinta dengan dunia kuliner saat berkuliah D3 Perhotelan Pariwisata di Akademi Pelita Harapan. Karir kulinernya dimulai saat ia magang di Sakana Japan's Restaurant. Kemudian ia menambah pengalaman kerjanya dengan bekerja di hotel bergengsi seperti The Ritz-Carlton Bali dan Grand Hyatt di Jakarta. Seiring waktu berlalu, Edwin Lau akhirnya berfokus pada healthy living dan mengklaim dirinya sebagai healthy chef. Ia bahkan sempat belajar tentang nutrisi di Food and Drug Administration. Selain menjadi selebriti chef, Edwin Lau juga adalah seorang model. Tubuh atletis dan paras tampannya membawa ia menjadi finalis majalah Men's Health tahun 2006. Tidak heran ya kalau akhirnya banyak orang yang jatuh hati dengan chef tampan ini. Lima. Pindek Valentino Tengker. Kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan chef yang satu ini. Chef Pindek memang hanya menjadi juri di Master Chef selama satu season, tapi namanya tetap dikenal sampai sekarang. Berbekal pendidikan D3 Hotel Management di Akademi Pariwisata Jakarta, Chef Pindek memulai pengalaman kerjanya di bidang kuliner tahun 1989. Ia bekerja di Hotel Amandari Bali sebelum pindah ke Bali Dynasty restoran di Dubai. Berkarya 17 tahun di Four Seasons Hotel, lalu ke Los Angeles dan menjadi chef Dharma Wangsa. Keahlian memasak chef Pindek sangat beragam, mulai dari makanan Asia, Spanyol, Mediterania, American dan Meksikan. Jadi tidak heran dengan pengalaman profesional tersebut, Chef Pindek sempat dipercaya menjadi juri Master Chef dan Top Chef Indonesia. Namun, sekarang profesi yang ia jalani cukup berbeda karena sekarang ia tak lagi memakai pakaian putih khas chef, melainkan memakai setelan kemeja dan dasi. Kok bisa? Yuk! Saat ini Chef Pindek bergabung di Garuda Indonesia sebagai Vice President in Flight Service. Di sana Chef Pindek menangani konsep masakan yang disajikan di setiap penerbangan Garuda. So, kalau mau nyobain karya Chef Pindek yang terbaru, kamu sudah tahu harus cari di mana. Demikian sobat, 5 top chef terkenal di Indonesia dengan segudang pengalaman. Tentunya masih punya banyak chef yang tidak kalah handal. So, siapa chef favoritmu dan adakah yang ingin berkarir di bidang kuliner seperti mereka? Silakan berkomentar di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.